Dio Argawinata kembali di Babistar Gawang Indonesia. Inilah line up dari tim nasional Indonesia. Ya, inilah bagaimana line up dari Turkmenistan yang sepertinya menggunakan formasi 4-4-2. Ya, baru saja tendangan awalan di babak pertama atau kick off. Indonesia memakai pola 3-4-3 seperti yang sudah disebutkan tadi oleh Bung Maruf juga Bung Tio, di mana Jordi Amat didampingi Sandy Walsh yang baru pertama kali melakukan debutnya untuk tim nasional Indonesia. Terlalu lama Asnawi dicuri saja, kita lihat oleh Tirkisov, coba dikejar oleh Asnawi yang terkenal memiliki tackling-tackling sangat bersih di Liga Korea 2. Para pemain Indonesia, inilah Sanazar Tirkisov. Dan jangan lupakan Asian Games juga akan ditayangkan di MNC Group khususnya. Oh, sangat bebas tadi. Shooting yang sangat bagus dari Feli Mirat Balakov berhasil gagalkan oleh Nadeo. Nadeo inilah penampilan pertamanya kembali sebagai pemain inti setelah di laga terakhir di semifinal leg kedua melawan Vietnam pada AFF 2022, di mana kita saat itu kalah 0-2. Pemain ada klub Mechelen Belgia. Oh, sangat baik. Kita lihat Sadil Ramdhani, pemain asal Sabah, masih Sadil, dribble yang sangat baik. Pelanggaran tadi dilakukan dengan seloran yang sangat-sangat cepat dilakukan. Sangat cepat ya pergerakan dari Sadil Ramdhani, dan dia bergerak justru dari sisi tengah ya, bukan dari sisi sayap. Andalkan Sintayong di AFF 2020, Bung Maruf, saat ini menjadi runner-up, Bung Maruf. Betul, dan dia itulah dia pemain yang terlihat betul dia bisa bermain dalam beberapa posisi ya, Bung ya. Tapi memang sempat ada persoalan sehingga dia tidak dipanggil, bersama penampilan bersama dengan PSS juga sempat menurun sebelum akhirnya dia dipanggil untuk Timnas U23 Indonesia. Jordi Amat lepaskan umpan langsung ke depan, hampir saja lolos tadi kita lihat. Oh, sangat bebas shooting-nya. Gol! Oh, sungguh indah, tendangan yang sangat-sangat luar biasa, bagaikan torpedo yang langsung menusuk lambung kapal Bung Maruf dan langsung menjebol gawang dari Bahtiar. Babaev dari Turkmenistan untuk bisa mengubah skor menjadi 1-0. Sebuah proses gol yang sangat-sangat cantik, Bung Maruf. Sungguh cantik, Bung Maruf. Ya, kita lihat bagaimana kualitas dari tendangan yang dilakukan oleh Dendi. Membuang bola, Dendi melihat posisi dari penjaga gawang Babaev tadi. Dan dengan sangat cerdik, bola lambung turun ke bawah dan membuat Indonesia unggul dengan skor 1-0. Dendi menjawab apa yang coba kritik-kritik yang disampaikan. Dendi menunjukkan bahwa gol yang ditunggu bukan dari level klub, tapi bersama dengan Timnas Indonesia. Sangat cepat Sadil Ramdhani, coba dikejar pada pojok, pelanggaran jelas kartu kuning tadi dilakukan oleh Gueh Miraj. Karena memang peluang sangat baik untuk bisa mencetak gol tadi, Bung Maruf. Kartu kuning harga yang pantas buat Gueh Miraj. Iya, Gueh Miraj memang tahu bahwa posisi atau kemudian pergerakan yang dilakukan oleh Sadil Ramdhani ini cukup berbahaya dan jelas bisa berpotensi untuk menghadirkan ancaman yang serius ke gawang dari Turkmenistan. Ada Murat, ada Tirkisov melakukan pagar betis. Marklock, umpan langsung ke depan. Berbahaya, oh! Nyaris kita lihat tadi disambar oleh Jordi Amat. Iya, kita lihat bagaimana kualitas yang passing yang diberikan tadi. Marklock, tapi sayang memang justru sedikit terlambat Jordi Amat. Padahal tadi sangat baik sekali. Si Murat Anayev dibayang oleh Marklock tadi. Umpan langsung ke kotak penalti. Dikuasai kita lihat oleh Ibrahim Mabedov. Masih Ibrahim berduel dengan Asnawi. Tapi dinilai oleh wasit sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Asnawi. Harus hati-hati juga tackling-tackling yang harus dia lakukan oleh Asnawi, Bung Maruf. Betul, memang oke lah dia beberapa kali bisa melakukan tackling bersih ya, tapi dalam satu momen pasti ada situasi di mana berbahaya tadi, sekali. Kotak penalti sangat berbahaya. Penalti fatal sekali. Iya, bisa sangat fatal sekali. Jatah Murkin, Migasov, ada Basimov, masih Basimov mendekati kotak penalti. Shooting saja, berbahaya. Hampir saja tadi peluang yang sangat baik dilepaskan atau ditendang tadi para pemain dari Turkmenistan. Hampir saja menjebol gawang dari Nadeo, Bung Maruf. Iya, ini sebuah tendangan kejut ya, yang hampir tidak pernah dilakukan sepanjang pertandingan tadi. Tapi tiba-tiba ada sebuah tembakan dari sudut kiri dengan kaki kiri tadi. Kini Ibrahim Mamedov ke kiri, tempatnya ada Murat berhadapan kita lihat dengan
Sadil Ramdhani berhasil digagalkan oleh Sadil sangat baik tadi, dan pelanggaran justru dilakukan oleh Murad Anay terhadap Sadil Ramdhani. Buah baru. Iya, kalau kita lihat dalam tayangan sekilas tadi memang bagaimana sangat baik ya ketika Sadil mengambil bola, sangat baik dia mengambil bola. Dan memang di sini ada pelanggaran ya. Kita lihat di sini. Benturan tapi dengan kemudian ada membebani ya dengan betul. Menumbuk tadi. Masih kita Edo Marklock. Oh, sangat cepat. Tidak offset. Jadi Sulistiawan tadi. Ya, posisinya sangat sulit tadi, Bu Malu. Iya, tapi bagaimana kecerdikan dari Dendi ya, ketika dia tahu bahwa dia dalam posisi onside, maka dia menciptakan ruang itu, dan Marklock dengan sangat cerdik mengarahkan bola dari kepada Dendi tadi. Oh, kita dapat lagi, kita lihat. Egy Maulana Fikri ke tengah langsung, sangat bebas. Oh, telat tadi. Ya, Eropa rasa Indonesia atau Indonesia rasa Eropa ya. Tapi ini memang, tapi biasanya menjadi advantage ya, terutama untuk pemain-pemain yang bermain di kompetisi domestik ya, Bung ya. Ya, seharusnya menjadi pemacu ya. Ya, menjadi pemacu, menjadi satu standar bagaimana mereka harus bermain. Betul. Jika mereka ingin bermain di level atas ya, mereka harus melangkahi level-level yang ada di yang dimiliki oleh pemain-pemain asal Eropa ini, Bung Maruf. Ya, penalti. Jelas penalti. Penalti, betul. Jelas sekali ya. Ramdhani ya. Betul, jelas sekali itu memang penalti ya, karena dalam situasi yang penguasaan bola sebenarnya tadi. Penalti jelas dilakukan oleh Sadil. Di Piala Asia tidak ada ampun seperti ini, Bung Maruf. Karena ada VAR. Ini dalam tanda kutip Malaysia Connection ya, karena memang Sadil bermain untuk bermain di Malaysia. Ah. Buaya pun gagal. Hati-hati di catat Gayet. Ada Nigazov. Masih Nigazov, putih Nigazov. Digagalkan oleh Ricky, tapi sangat-sangat liat. Oh, Dendi Sulistiawan masih Dendi menguburkan. Emek saja pada Egy Maulana Fikri shooting. Lemah. Tembakan yang dilakukan oleh Egy, memang bolanya harusnya bola di posisi kaki kanan, tapi dengan Egy dengan kaki kirinya tadi mencoba untuk tetap melakukan tembakan. Oh, hampir saja tadi hasil di gagalkan. Ini Sadil Ramdhani, Nandi Wos, Jordi Amat, belakang kepada Tadeo. Dan juga agak panik ketika mendapatkan tekanan, semuanya berawal dari sini ya. Sebuah tembakan yang beruntungnya tadi mengenai Mister Gawang. Yang digagalkan oleh Mister Bung ya. Betul, ada sedikit sentuhan dari Nadeo dan kemudian mengenai Mister Gawang, ada bola rebound di sana. Dan setelah itulah kemudian yang terjadi. Intensitas tekanan yang dilakukan oleh para pemain dari Turkmenistan sangat baik. Adalah pemain Turkmenistan kelahiran Asgabat 12 Desember 1995. Pemain asal klub FK Arkadak. Offside. Offside. Dibiarkan saja, tidak offside tapi langsung. Wasit ya. Agak malis. Marklock sudah menunggu tadi, Bung Maruf. Balik ini kuasai para pemain dari Turkmenistan. Serangan balik cepat, sendirian, berhadapan dengan Asnawi. Oh, berhadapan kekuatan dari para pemain Indonesia. Kayak umpalan tadi, Bung Maruf. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain yang kita saksikan. 3 pemain menutup, 4 pemain menutup. Tapi masih sempat melakukan tembakan. Tendangan yang sangat berbahaya tadi. Betul. Belakang ada Asnawi. Oh, berbahaya Asnawi. Lepas dari syuting tadi. Ada terlalu terburu-buru dari Asnawi, hampir saja dimanfaatkan nomor punggung 21 yaitu Timur Cariev tadi, Bung Maruf. Iya, ini mungkin Jordi berpikir bahwa partnernya ini punya kualitas yang sama dari sisi. Gus Mirat langsung ke depan. Alibek, langsung ke depan tadi, berbahaya, bebas, shooting langsung dan tidak dalam posisi on target. Tapi kita saksikan ada ruang yang sangat terbuka, lebar, Bung Maruf. Sangat lebar sekali. Ada kesempatan yang begitu terbuka yang dimiliki oleh pemain nomor punggung 11 ini, Selim Nurmuradov tadi. Tapi oke, Tagayev di tengah, sangat berbahaya Tagayev shooting. Jordi Amat ya di belakang, kemudian mulai terbitnya para pemain-pemain muda. Oh, masih Cheryev, Selim tadi berduel. Bukan sebuah pelanggaran. Sangat cepat. Oh, kita lihat Lili Pali. Masih Lili Pali. Berpindah posisi. Ada Egy Maulana Fikri. Masih Egy di kotak penalti. Masih Egy. Shooting Egy dan gol!
gol ketiga ini buat tim nasional untuk menambahkan dan menggandakan kemenangan Indonesia atas Turkmenistan menjadi 5-0. Sebuah proses gol yang sangat-sangat macan, manis dan cantik tadi Bung Maruf lewat sepakan kaki kiri yang benar-benar sangat terarah ke pojok kiri penjaga gawang Bahtiar Babaev tadi. Bagaimana Stefano Lillipali memberikan umpan, kemudian Egy masuk ke dalam, tembakan kaki kiri, kaki terbaiknya, dan kemudian gagal diantisipasi, gagal ditepis dengan sempurna oleh penjaga gawang dari Turkmenistan, Babayev Bahtiar. Kita lihat Bahtiar Babayev tidak mampu mengantisipasi sepakan kaki kiri dari Egy Maulana Fikri. Oh, pelanggaran dilakukan pemain Indonesia Asnawi. Lakukan sudah berbahaya. Oh, sangat baik tadi lakukan oleh Nadeo. Sangat terarah tadi syuting dari pemain Turkmenistan. Dan wasit Muhammad Said bin Jamal dari Malaysia baru saja menuai peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan babak kedua.